Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tribima Sekti, biasa dipanggil Bima. Saya berasal dari Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Saya Ahmad Dhani Afnani, saya berasal dari Gresik. Perkenalkan, nama saya Nabila Anjani Nasal, akrab disapa Nabila. Asal saya dari Sulawesi Selatan, Makassar. Perkenalkan, nama saya Naura Nasta Ulia, asal NTB. Perkenalkan, nama saya Sofi Aulia Ilah Arojabiah, biasa dipanggil Sofi. Saya berasal dari Malang. Motivasi saya masuk Pondok Pesantren Kampus Ainul Yakin, yang pertama, pastinya saya ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Yang kedua, saya ingin memahami lebih tentang ajaran Ahlus Sunnah Wal Jamaah An-Nahdliyah yang dipegang teguh oleh Pesantren Kampus Ainul Yakin. Saya ingin belajar dan memahami apa itu tentang ajaran Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Motivasi saya masuk ke sini adalah ingin meraih cita-cita. Berharap bisa menjadi santri yang berintegritas antara IMTAK dan juga IPTEK, sehingga para saintis tidak menjadi liberal dan para agamis tidak menjadi radikal. Motivasi di PKI, sukses nyantri, sukses kuliah. Alasan saya memilih Universitas Islam Malang dan Pesantren Kampus Ainul Yakin, yang pertama pastinya karena Universitas Islam Malang adalah universitas nomor satu di Indonesia yang berpegang teguh dengan berlandaskan ajaran Ahlus Sunnah Wal Jamaah An-Nahdliyah. Karena Pondok Pesantren Ainul Yakin, pondok pesantren yang sangat bagus, dan di sini saya bisa mempunyai teman-teman di berbagai macam daerah seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Di sinilah saya ditakdirkan. Di mana dari sekian banyaknya jalur yang saya lalui, mulai dari jalur SNBT, SNBP, SPAN, bahkan Mandiri, itu semua saya ditolak di universitas yang ada di Sulawesi Selatan, itu di daerah saya. Kemudian saya mencoba di jalur beasiswa, yaitu PBSB, Program Beasiswa Santri Berprestasi dari Kementerian Agama. Saya mencoba untuk tembak di luar daerah, yaitu di Malang, tepatnya di Unisma. Dan di Unisma inilah saya lulus di program Beasiswa Santri Berprestasi.
Alasan saya memilih Universitas Islam Malang adalah karena UNISMA merupakan ikonik Nahdlatul Ulama nomor 1 di Indonesia, dan di situ saya berharap bisa mengembangkan soft skill maupun hard skill saya dengan tetap berpegang teguh pada ilmu agama yang baik dan benar. Kesan pertama saya masuk pesantren kampus Ainul Yakin, yang pertama pastinya saya sangat senang sekali masuk pesantren kampus Ainul Yakin, karena di sini saya dapat bertemu dengan teman-teman yang mana teman-teman tersebut dari daerah-daerah yang berbeda dan tentunya dari latar belakang yang berbeda. Jadi kami di sini dapat dikumpulkan menjadi satu dan berasa seperti menjadi keluarga. Pesan saya mondok di pesantren Ainul Yakin yaitu saya bisa memahami apa itu tentang ajaran Ahlussunnah Wal Jamaah Ahmadiyah. Meskipun saya pribadi tidak mempunyai latar belakang pesantren. Kali lihat dan menginjakkan kaki di sini merasa nyaman dan percaya bisa menjadi lebih baik. Kesan pertama saya mondok di pesantren kampus Ainul Yakin, saya merasa sangat senang karena di situ saya bisa bertemu dengan banyak teman-teman baru, lingkungan baru yang tentunya kita bisa mengupgrade diri kita, bisa belajar dari mereka yang sangat hebat-hebat. Harapan saya buat pondok pesantren Ainul Yakin, semoga kedepannya pondok pesantren Ainul Yakin bisa mencetak generasi milenial yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Harapan di PKI, semoga terus maju, santri-santrinya terus bertambah, dan tetap solidaritas. Dan untuk teman-teman yang mengikuti MOSAI, terus melaju, jalani prosesnya, terus melaju ke depan. Nanti ada masa di mana kalian akan melihat ke belakang, kalian akan berada di titik di mana kalian merasakan kesuksesan. Harapan kedepannya untuk pesantren kampus Ainul Yakin, saya berharap untuk seluruh santri, semuanya mari kita berusaha, karena kita sebagai mahasantri dan mahasiswa adalah sebuah privilege, di mana kita harus bisa menjadi santri yang intelektual, namun juga menguasai ilmu-ilmu agama dengan baik dan benar, dan juga keorganisasian dan soft skill lainnya seperti bakat-bakat yang terpendam lainnya. Pesan-pesan saya untuk teman-teman MOSAI, tetap semangat untuk teman-teman karena perjalanan kita masih panjang, dan selalu jaga kesehatan karena udara di Malang sangat dingin. Terima kasih. Pesan-pesan saya buat teman-teman MOSAI, tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa tetap solid. Pesan saya untuk seluruh teman-teman MOSAI, tetap semangat, ojo kakean sambat, dan tetap berusaha untuk menjadi yang terbaik, karena kita di sini adalah duta-duta yang dikirim oleh orang tua dan punya tanggung jawab untuk sukses dan memiliki tanggung jawab kemaslahatan baik bagi umat maupun bagi diri sendiri. Apapun keadaan dan masalahnya, selalu ingat Allah, karena innallaha ma'ana, karena Allah bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus lagi. Terus. Ya. Aduh, lupa gue. Kesan ya? Pondok pesantren Ainul Yakin. Bentar, Mas. Agak lupa. Dan ingin, meskipun saya tidak memiliki saya memilih universitas swasta yang mengajarkan kita dan memahami dan memahamkan kita. Saya dikirim oleh orang tua dan punya mem-
gurunya. Menjaga kualitas menjaga kualitas. Berlama-lama kemudian. Kuat dengan label baru. Menjaga kualitas. Mengapa saya mengambil kaku, Mas? Kesan untuk PKI. Lupa, Mas. Sudah. Mengapa saya memilih pesantren Ainul Yakin? Karena orang tua meminta dan berkeinginan sekali untuk saya mondok di pesantren. Ngomong-ngomong masalah korek, ojo lali, kuliah na Unis mare.